Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Kali ini kembali lagi di segmentasi video jam tangan. Kali ini kita bahas jam homage yang modelnya seperti Submariner Black Day Date ya, sorry Day, yang ada tanggal dan Cyclops, tapi finishing di rantainya menggunakan rubber ya, karet. Ini cocok untuk teman-teman yang suka berpenampilan sporty lah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini agak keras ini karena sudah kalau masih terusai terus seperti ini. Kita buka ya aja pak ya. Nah. Ya, modelnya double class lock, jadi biar lebih aman tidak akan mencopot. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nah ini seperti ini ya, terus tali rubbernya nanti bisa dipendekkan. Ini ada lubang-lubangnya, nah, tinggal dimajukan aja. Tetap sporty tapi tidak meninggalkan kesan elegannya ya, karena di bagian buckle-nya ini masih finishingnya stainless. Nah seperti ini teman-teman ya, ini kaca sudah bening juga, safir. Terus di bagian bezelnya ini bisa putar searah berlawanan dari jarum jam, satu arah aja seperti di video-video yang lain sebelumnya. Jadi ini membantu kalau untuk orang-orang zaman dulu diving ya, tapi jam ini tidak didesain untuk diving ya teman-teman ya, hanya terkena cipratan. Mesin matic seperti biasa, lalu untuk mengganti atau menyesuaikan tanggal maupun jam kita harus putar crown guard-nya, crown lock-nya ini dibuka dulu, kita tarik mentok baru. Nah, untuk pengaturan jamnya seperti ini, kita coba tes. Nah, seperti ini ya. Terus ini untuk pengaturan tanggalnya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang berminat membeli jam ini, kita ada stok tapi nggak banyak juga. Mungkin bisa langsung mampir ke link lapak marketplace yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Tetap semangat, tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di video berikutnya.